umur dia dah 60 lebih. Dia ada darah tinggi, dia ada kencing manis, dia ada uban. Dia rabun. Dulu dia bawa kereta 18 tak ada apa-apa, sekarang 12 je top. Dah tak boleh pergi laju lagi lah. 12 habis. Jadi saya takut dia benda-benda negatif ni mengefek dia, dia affected because of this, you know. So saya pun telefon dia. Saya telefon dia lepas tengah kecoh-kecoh, saya telefon dia. Assalamualaikum, mak. Abil. Mak saya punya suara. Abil. Mak, mak okey ke, mak? Mak okey, Abil. Kenapa, Abil? Cakap, mak, itulah. Mak, hopefully mak okey lah. Pasal apa tau, pasal yang pasal minggu lepas tu apa semua dekat, yang Abil buat joke pasal Luna Maya dekat Maharaja Lawak Mega tu. Apa? Abil masuk Maharaja Lawak Mega? Bila? Lek, mak dah. Dah dekat masuk final ni, mak. Mak tak tengok ke? Ya Allah, mak tengok, Bil. Tapi lepas sepatu je, mak tukar channel. Okey. Kalau Abil keluar sebelum sepatu? Tak, mak besar dengan adik-adik kau. Mak dekat dapur. Kalau sepatu, baru panggil mak. Takkanlah adik-adik Abil tak bagi tahu kat mak Abil masuk. Ada, dia ada kata ada seorang ni, dia solo. Mak ingatkan Amir. Jangan kecam saya pasal Amir. Amir best friend saya. Dia makan terkulit minum semua kat rumah saya. Jangan kecam saya pasal Amir. Okey? Lepas tu, mak saya sambung lagi. Ya Allah, kalau mak tahu kau masuk, Bil. Tak adalah mak vote sepatu. Mak vote sepatu. Okey mak. Okey mak, berapa dah mak buat sepatu? Tak adalah kalau ikut daripada minggu pertama, adalah RM15,000, weh. RM15,000. Benda tempat kelima pun tak dapat balik mak duit tu. Ngam-ngam je. Ha? Ya Allah, mak saya buat sepatu. Tak buat saya. Lepas tu saya dengar bunyi kat belakang. Siapa tu? Baksa ni telefon tu. Baksa ni bapak saya. Saya tak tahu kenapa dalam cerita ni tiba-tiba suara bapak saya macam Datuk Yusof Aslam. Saya tak tahu kenapa. Siapa tu? Box ni telefon tu. Lepas tu tiba-tiba bunyi rampas-rampas. Bill. Bah. Bill. Bah. Bill. Bah. Apa kau buat ni? Ha? Selama ni, Luna Maya sokong kau. Tolong kau. Bagi kau 4 bintang. Kenapa kau buat macam ni, Bill? Itulah, bah. Habis rasa macam menyesal kan. Sebab tak fikir benda ni panjang-panjang. Tak sensitif pasal perasaan orang lain. Habis betul-betul menyesal, bah. Tak apalah, Bill. Benda pernah lepas. Kau okey, Bill? Okey, bah. Tapi itulah, ada macam-macam lah orang tweet, bah. Apa dia tweet, Bill? Ada satu ni, bah. Tweet siap tulis bahasa baku lagi. Kenapa kau buat begini? Apa alasanmu? Huh? Apa nama orang tu? Rudy Ismadi N9. Habis kau balas tak? Tak ada lah, bah. Nak balas. Malas dah. Bill, Abah dah ajar kau banyak kali. Kalau orang tanya kau baik-baik, kau balas. Dan lagi pun tweet tu Abah yang hantar kat kau. Rudy Ismadi N9. Saya tanya dia, bah, kenapa abah ambil nama Twitter Rudy Ismadi N9? Habis kalau aku letak nama sebenar aku Ahmad Haji Ismail, mana ada follower? Kenapa abah tak call saya je direct? Kenapa tak call je? Bill, zaman sekarang ni, Bill. Bill, you're so 2008. Kau ketinggalan zaman. Zaman sekarang ni tak ada orang borak dalam telefon, Bill. Mak dengan abah kau pun borak dalam Twitter je. Mak ada Twitter. Mak saya ada Twitter. Okey. Bah, apa nama Twitter mak? Bill, nama Twitter mak kau. Sepatu lover. Love. Terima kasih.